Tuhan Raja Agung akan tiba dengan segera. Ia akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Mari kita awali Mengkaristi tanggal 21 Desember. Kita mendengarkan bagaimana Elizabeth begitu bersuka cita karena Ibu Tuhan datang mengunjunginya. Sadar akan kekurangan, mari kita berdoa untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Ibu Sansan dan juga untuk seluruh keluarga, anak-anak dan juga semua yang disayanginya. Untuk keluarga besar Masih Supartono dan juga untuk keluarga-keluarga yang dijanjikan doa-doanya. Mari kita sadar akan kesalahan kita, kita berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, dengarkanlah dengan rela doa umat-Mu. Kami bergembira karena kedatangan Putra-Mu sebagai manusia lemah. Semoga kami umat-Mu kelak memperoleh hidup abadi karena kedatangannya sebagai penguasa mulia, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang. Lompat-lompat di atas gunung. Meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil nengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Dadang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, mailah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jerita nian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Immanuel, Engkaulah Raja dan Pemberi Hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk
ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Kata-kata Elizabeth yang begitu bersuka cita ketika ibu Tuhan datang mengunjunginya. "Diberkatilah engkau di antara seluruh wanita, diberkatilah buah rahimu." Dan itu juga kita doakan dalam doa salam Maria. Bagaimana Yesus dalam rahim Maria membuat sukacita banyak orang. Mari kita siapkan kehadirannya dalam menyambutnya di hari Natal. Masih ada beberapa hari untuk kita mau menerima pengampunan, menyucikan diri, dan akhirnya sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangannya dengan penuh sukacita. Dengan keterbatasan, dengan kekurangan kita, mari kita serahkan hidup kita hanya untuk Dia yang akan lahir menjadi terang, menjadi cahaya bagi kita. Terangilah juga orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka tidak hidup dalam kegelapan. Hidup kita penuh dengan kekudusan, karena cinta, karena perhatian, karena juga pertolongan kita kepada mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah semesta alam, seluruh kemurahan mengandung roti dengan siapa si bumi dan dosa manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah sama semoga kami jadi lagi seperti Kristus sebagai mengandung campuran air dan anggur. Terpujilah semesta alam, seluruh kemurahan mengandung anggur yang kami siapa pohon anggur di dalam manusia bagi kalian jadi minuman rohani. Terpujilah Bapa, cucilah aku sekenap aku dari dosa dan sabar sehingga aku dari orang lain akan peristiwa. Berdoalah saudara-saudara aku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sudilah menerima roti anggur yang dapat kami tunjukkan berkat belas kasih. Semoga kau ubah dengan kuasamu menjadi tanda keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bayangkan hati kepada Tuhan, sudah kami harapkan. Kami syukur pada Tuhan Allah kita. Sudah lain sepantasnya. Sungguh lain sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, lain kekalian kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang membuatkan para nabi dan dinantikan oleh Bunda Maria dengan cinta masalah. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang. Dan diperkenalkan kepada orang banyak sewaktu ia muncul di hadapan umum. Dialah pula sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut pesta kelahirannya dengan segenap hati. Supaya kami nanti ditempatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dan sebab itu bersama para malaikat dan seluruh astra surga, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, "Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah engkau di surga.
Diberkatilah datang dalam nama Tuhan, dan pujilah Engkau di sana. Kenapa ya Bapa, sembah segala Tuhan, maka memohon oleh segala persembahan yang menjadi rahmat bagi kami, itu berdarah kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan dan menunggu setara dengan tema Yesus mengambil roh. Ucap syukur pada lalu bersama dengan roti itu dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Ini yang pula setelah perjamuan Bismillah. Yang ucap syukur pada lalu berikan pilih itu kepada para muridnya sebagai berkata, terimalah dan minumlah, inilah pilih darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang. Marilah menyatakan nikmat kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami syukur sebab Engkau layak melakukan bakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus di bumi satu umat dan Roh Kudus. Bapa, nantikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurna karena umat mencinta kasih dan persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, suami, Fransiskus, Galina, Suhari, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan. Mereka yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Mereka yang mohon kesembuhan. Mereka yang mohon kekuatan. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dengan semua yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, kasihan kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi. Sama Santa Maria, perawan Bunda Allah, satu Yosef pelayan yang suci, bersama Rasul, dan semua orang pun dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus telah memuji dan memuliakan Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk nama kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pengampun yang bersalah pada kami. Hanyalah masukkan kami dalam pencobaan, tetap bebaskanlah kami dari damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu berserta dan serta anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudara terkasih, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus.
Berbahagialah engkau Maria, sebab engkau percaya bahwa akan terlaksana apa yang disampaikan Tuhan kepadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kiranya sakramen ilahi yang telah kami terima tetap melindungi umat-Mu. Semoga kami takluk kepadamu dengan tulus ikhlas, serta memperoleh keselamatan lahir batin yang berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku yang terkasih, Perkaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.